Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama ibadatan lil mu'minin wa ja'alahu al muslimin al muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin dan pemirsa yang saya cintai. Di situasi pandemi corona yang melanda negeri kita bahkan dunia saat ini, menjadikan kita banyak berinteraksi dengan keluarga, baik ibu, ayah, adik, kakak, dan seluruh keluarga di rumah. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena situasi seperti ini menjadikan kita lebih dekat dengan keluarga, bertegur sapa dengan orang tua, bercengkrama dengan adik dan kakak di rumah. Subhanallah, inilah salah satu hikmah diturunkannya corona, agar kita kembali mengintrospeksi diri bahwa ternyata ada yang kurang pada diri kita hingga saat ini. Dimana sebelum corona datang, mungkin kita sedikit mengabaikan keluarga, sedikit mengabaikan orang tua, sedikit mengabaikan ibu dan ayah di rumah. Tetapi setelah corona melanda, corona datang ke negeri kita, kita lebih banyak berinteraksi dengan mereka berdua. Ma'asyiral muslimin dan pemirsa yang saya cintai, bercerita tentang hubungan anak dengan orang tua, ini sesungguhnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab keduanya, baik anak dengan orang tua, memiliki hubungan batin yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai anak mestinya harus menjaga itu setiap waktu dan setiap saat. Jangan sampai kita sebagai anak sempat melukai, mencederakan perasaan orang tua kita, apalagi seorang ibu yang sudah mengandung kita. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Al-Qamah. Semenjak kecilnya, dia tergolong anak yang sangat taat kepada ibu, yang taat kepada orang tua. Tidak hanya kepada orang tua, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga abdi yang taat. Puasa Ramadan, puasa sunnah, rajin membaca Quran, rajin bersedekah, infak, berbuat baik, suka menolong dan lain sebagainya. Masya Allah, anaknya terpuji. Orang tuanya senang, ibunya sangat senang melihat dia, Al-Qamah ini. Tapi ma'asyiral muslimin dan pemirsa sekalian, ketaatannya kepada orang tua dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kian berubah setelah dia menikah dan kemudian berpisah dengan ibunya. Nah, bahkan Al-Qamah dalam kisahnya itu sudah mementingkan istrinya dan mengabaikan ibunya, padahal ibunya sudah cukup tua. Tua renta, yang selamanya ini dia berbakti kepada ibunya, menyayangi ibunya, mengasihi ibunya, itu kian sirna setelah dia menikah. Sehingga ini membuat hati ibunya kecewa, hati ibunya menderita dan marah, sehingga dia tidak meridhoi anaknya. Suatu saat pemirsa, Al-Qamah jatuh sakit dan sakitnya sungguh parah. Bahkan sudah sampai tahap nazar, meninggalnya sangat susah. Istrinya Al-Qamah mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, suami saya sedang sakit parah dan sudah nazar sampai sekarang, tapi meninggalnya teramat susah." Rasulullah mengutus 3 orang sahabat, salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Ditemuilah ke sana, dan kondisi Al-Qamah yang begitu sekarat dikabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai para sahabatku, apakah Alqamah masih memiliki seorang ibu?" Rasulullah menjawab, "Masih ya Rasulullah, dan ibunya sudah sangat tua." Sampaikan kepada ibunya, "Bila dia masih sanggup untuk menemui Rasulullah, maka suruhlah ia menemui Rasulullah. Tapi jika ia tidak sanggup lagi menemui Rasulullah karena sudah cukup tua, biarkan Rasulullah yang kemudian menemuinya." Ini adab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini disampaikan sahabat kepada ibunya Alqamah, lalu ibu Alqamah menjawab, "Biarkan saya yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dipapahlah tongkatnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai ibu Alqamah, sampaikan kepada aku, bagaimana perasaanmu kepada anakmu? Apa yang sudah dilakukan anakmu kepadamu?" Ibu Alqamah menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku adalah ahli ibadah. Semenjak kecilnya dia orang yang taat. Orang yang taat kepada aku dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siklus itu berubah. Kejadian itu berubah setelah dia menikah. Dia sudah mengabaikanku, tidak memperdulikanku. Dia malah lebih memperdulikan istrinya. Ini membuat aku marah dan kecewa ya Rasulullah." "Wahai ibu Alqamah, ketahuilah, derita sekarang yang dirasakan oleh anakmu, sakit parah yang dirasakan sekarang, adalah karena engkau tidak meridhoinya." "Wahai Bilal bin Rabah," kata Rasulullah, "kumpulkan kayu bakar." Ibu Alqamah sontak kaget, heran, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa kemudian akan kau perbuat?" Rasulullah menjawab, "Wahai ibu Alqamah, ketahuilah, api akhirat itu lebih kekal dan abadi dibandingkan api dunia." Kemudian apa yang dikatakan oleh ibunya Alqamah? Inilah kasih sayang seorang ibu. Walaupun sudah disakiti, ya, sudah dikecewakan oleh anaknya, tapi kemudian kalau melihat anaknya dibakar di depannya, dia tidak rela. "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak rela kalau anak saya dibakar di depan saya. Saya tidak rela ya Rasulullah. Kalau dia akan dibakar di depan saya karena saya tidak ridho, tidak rela kepadanya. Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada pada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya merelakan, saya meridhoi seluruh apa yang diperbuat oleh anak saya Alqamah kepada saya." Ma'asyiral muslimin dan pemirsa yang saya cintai, betapa dahsyatnya kasih sayang seorang ibu kepada kita. Walaupun sudah disakiti, dikecewakan, tapi itu kemudian tidak membekas pada dirinya. Bahkan melihat kita dibakar di depannya, dia tidak rela. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 3 para sahabat tadi kembali menemui Alqamah. Belum masuk ke rumah Alqamah, para sahabat sudah mendengar bahwa Alqamah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin dan pemirsa yang saya cintai. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa saat ini? Dari kisah yang singkat ini bisa kita ambil sedikit pelajaran bahwa sekarang pembelajaran yang dialihkan di rumah ini bisa menguntungkan kita sebagai pelajar, adik-adik siswa dan siswi, bahkan teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, bahwa pembelajaran saat ini bisa menjadikan kita untuk lebih dekat, lebih banyak berinteraksi kepada orang tua. Adik-adik khususnya, pembelajaran yang tidak kita ketahui bisa kita pertanyakan kepada orang tua. Ya, kita bisa diskusikan kepada orang tua. Teman-teman mahasiswa, problematika yang ada dari dalam kampus itu bisa kita diskusikan kepada orang tua. Atau malahan, atau bahkan siklus kehidupan yang ada di kampus itu bisa kita sampaikan kepada orang tua. Mungkin orang tua kita yang gak tahu bisa kemudian mengerti, memahami, mengetahui, oh ternyata beginilah situasi dan kondisi ketika kita kuliah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah taat kepada orang tua ini sesungguhnya bergandengan dalam Al-Quran. Ada beberapa perintah dalam Al-Quran yang itu bergandengan. Bila salah satunya saja kita kerjakan,
yang satunya kita tinggalkan, maka tidak ada nilai dari keduanya. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ketika kita buka Al-Quran, ini pasti dua hal yang selalu bergandengan. Mentaati Allah dan kemudian mentaati Rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Baru beberapa ayat, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Kemudian yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah sholat selalu berbandengan dengan perintah zakat. Bila kita mengerjakan sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, nonsen. Maka keduanya harus selalu dibarengi. Begitu juga kepada perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana, surah An-Nisa ayat 46. Selalu berbandingan. Anishkur li wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Luqman, surah Luqman ayat 36. Artinya apa pemirsa dan ma'asyurul muslimin yang saya cintai? Ini pesan yang bisa kita ambil. Pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa menyembah Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan selesai sampai di sana, ya. Tidak selesai sampai di sana kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridho karena orang tua kita ridho. Begitu juga Allah akan murka kalau orang tua kita murka kepada kita. Ma'asyiral muslimin dan pemirsa yang saya cintai, azab yang terjadi pada diri kita itu tidak serta merta karena perbuatan kita mencela masyarakat, mencela saudara, mencela teman dan lain sebagainya. Bisa jadi azab yang ada pada diri kita, penderitaan yang ada dalam diri kita, kesusahan yang ada dalam diri kita, yang kita rasakan di hari-hari ini adalah karena kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Kalau satu desa kita perhatikan, orang yang suka mabuk mungkin sulit untuk dapatkan. Di satu desa kita mencari orang yang suka narkoba mungkin sulit untuk kita temukan. Tapi di satu rumah kita mencari anak yang durhaka kepada ibunya, ini hal yang mungkin untuk mudah kita dapatkan. Artinya apa? Masing-masing kita belum tentu orang tua, tapi setiap kita sudah pasti anak. Artinya apa? Kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, setiap kita harus dan wajib untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin dan pemirsa yang saya cintai, ada berapa dosa yang mungkin di dunia tidak dapat, di akhirat nanti baru dia dapat, ya. Ketika kita korupsi, para anggota dewan, para orang-orang yang memiliki jabatan korupsi, mungkin di dunia dia selamat karena tidak diketahui orang, KPK. Tapi ketahui bahwa di akhirat dia pasti akan ketahuan. Orang berzina di dunia dia akan senang, akan selamat, tapi di akhirat dia pasti akan mendapatkan azabnya. Tapi durhaka kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, ingat, di dunia kita sudah dapat, di akhirat kita juga akan menerima balasannya. Kata Ustadz Abdul Somad, di dunia kita mendapat azab itu adalah sebagai DP-nya. Ma'asyiral muslimin dan pemirsa yang saya cintai, sebagai anak tidak ada alasan kita untuk durhaka kepada orang tua. Ingat, 3 tahun berturut-turut dia tidak melaksanakan ibadah puasa karena kita. Tahun pertama dia tidak puasa karena mengandung kita. Tahun kedua dia tidak puasa karena menyusui kita. Tahun ketiga pun dia tidak puasa karena juga menyusui kita. Tidak ada alasan bagi kita. Tidak ada alasan. Sehingga memang Allah sandengkan, bandingkan, gandengkan perintah beribadah kepadanya dengan perintah bersyukur, berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin dan pemirsa yang saya cintai, mudah-mudahan ini membuka relung hati kita bahwa ada surga di rumah kita, ada surga yang
sudah kita temukan, yang sudah kita membersamainya sehari-hari, bahwa raihlah surga itu. Di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Sampaikan bakti kepadanya, tunaikan perintahnya, kerjakan amal ibadah bersamanya. Ya, mudah-mudahan surganya Allah, surganya dunia bisa engkau dapatkan selagi hidup di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam ini ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.